Oke, selamat pagi. Sampai nomor temannya ya. Ini baru 30. Oke, jadi sampai persiapkan PowerPoint-nya. Silahkan dipersiapkan perlengkapannya. Kita langsung saja. Itu sudah nambah temannya 35 orang. Oke, kita lanjut ke pembelajaran sebelumnya, kamar tamu ya. Karena kalian mempelajari prosedur memasuki kamar tamu. Jadi sebelum daripada itu, awali dulu dengan pengajarian Om Swastiastu. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari step-by-step prosedur how to enter into the guest room ya. Bagaimana kalian memasuki kamar tamu? Jadi ada beberapa poin yang sudah kalian pelajari dalam proses memasuki kamar tamu. Dari melakukan pemeriksaan status kamar, proses knock the door, mana poin-poinnya yang kalian sudah pelajari.
sampai kalian melaksanakan percakapan dengan tamu ketika kalian melakukan proses memasuki kamar tamu tersebut. Adapun percakapan yang kalian laksanakan pada tamu ketika kalian proses memasuki kamar tamu tersebut, ya, ada beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Atau ada yang bisa mengingatkan apa saja poin-poin yang kita lakukan atau yang harus disampaikan ke tamu? Silakan yang bisa mungkin bisa mengingatkan, bisa angkat tangan. Silakan, Dewa Ayu Purnama, apa aja poinnya ketika kita ketemu dengan tamu yang disampaikan? Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Yang pertama, apabila menggunakan knock the door, yaitu pertama knock the door sebanyak 3 kali, setelah itu greeting, setelah greeting sebutkan department identity yaitu housekeeping, setelah itu memeriksa status kamar dan selalu memastikan status kamar tersebut agar tidak ada tanda do not disturb. Setelah tidak ada tanda do not disturb, setelah tamu membuka pintu, meminta kepada tamu agar kita beri untuk membersihkan kamar. Setelah itu memberi arahan kepada tamu bahwa kita akan membersihkan kamar dan memberitahu tamu apakah dia akan stay di lobi ataupun di tempat lain ataupun di restoran. Itu, Pak. Oke. Jadi poin dalam conversation entering to the guest room. Ya, percakapan yang kalian lakukan atau kalian sampaikan ke tamu. Jadi tadi disampaikan sudah sampai ke step-by-step prosedur lakukan proses entering, ya. Jadi di sini Pak menekankan dalam proses percakapan supaya nanti apa saja yang harus disampaikan biar nggak bingung lagi. Tadi diulangi oleh Dewa Ayu, ya. Jadi ada greeting, mengucapkan salam. Ingat ketemu tamu, jangan langsung lonong, tanya boleh nggak kamarnya dibersihkan. Jadi tetap kita ketemu tamu, biarpun di luar kalian sudah memberi salam, sudah greeting, kalian tetap ketemu tamu greeting kembali, sesuaikan dengan waktu. Pada umumnya ini untuk morning shift, sehingga kalian bisa menyampaikan greeting good morning, seperti itu, ya. Selanjutnya setelah menyampaikan greeting atau salam, kalian harus menyampaikan identitas kalian untuk memperjelas kepada tamu kalian tersebut petugas hotel bagian apa. Jadi di sini ketika ketemu dengan tamu, kalian bisa menyampaikan identitas lebih lengkap lagi, baik dari nama kalian sampai kalian terdapat atau berada di section apa. Misalnya, I'm Agung as a room attendant. Saya Agung petugas kamar. Ya. Nah, setelah kalian menyampaikan greeting dan identity tersebut, baru kalian poin selanjutnya, yang ketiga, kalian bisa menyampaikan tujuan kalian, maksud kalian untuk datang ke kamar tamu tersebut. Baru kalian menyampaikan, boleh nggak saya membersihkan kamar Anda sekarang? Ya, bisa nggak saya membersihkan kamar Anda sekarang? Might I clean your room now? Misalnya seperti itu. Ya. Jadi setelah kalian menyampaikan tujuan, dan kamu sudah merespon, nah, kita asumsikan kejadiannya ketika tamu mengizinkan kalian membersihkan kamar tersebut,
kalian bisa memberikan penjelasan ataupun saran kepada tamu seperti yang disampaikan oleh teman kalian Dewa Ayu tadi. Jadi disampaikan nanti dalam proses pembersihan kamar mungkin sedikit ada debu, kotor, ya. Apakah Anda mau tetap tinggal di kamar atau menunggu di balkoni? Ataupun nanti terserah tamu dia mau breakfast dulu atau kalau ada perjalanan pada saat itu dia bisa menyampaikan rencananya. Nah itu kita bisa juga sampaikan supaya tamu nanti paling sebentar aja nanti dia nunggu lama biar kok ternyata sampai 20 menit nanti membersihkan kamar. Nah itu dia. Jadi tamu biar memahami sedikit proses yang akan kalian laksanakan tersebut. Selanjutnya setelah kalian bisa memberikan saran atau penjelasan ke tamu, jadi kalian tinggal permission ya to start clean the guest room ya. Jadi kalian tinggal permisi akan memulai proses pembersihan kamar tersebut. Nah itu kejadian ketika kalian sebagai seorang petugas room attendant, ketika kalian akan membersihkan kamar dengan status occupied atau kamar tersebut dihuni oleh tamu. Nah setelah kalian minta izin kejadiannya, selanjutnya kita lanjutkan prosesnya. Ngapain ini petugas room attendantnya? Setelah diizinkan, boleh nggak saya mulai sekarang? Selanjutnya apa yang harus kita lakukan sebagai petugas kamar? Ada yang bisa nggak? Silakan yang bisa mungkin bisa tambahkan sedikit biar temannya, oh nanti seperti ini loh. Ini kok Dewa Ayu Purnama aja, yang lainnya gimana ini? Setiap mungkin. Ya, yang lainnya gimana? Apa proses selanjutnya? Oh, saya udah diizinkan membersihkan kamar. Selanjutnya kita ngapain? Apakah membersihkan bathroom? Atau kalian akan making bed? Atau langkah selanjutnya ngapain yang harus kita lakukan? Cukup sebut aja poinnya, apa enggak? Minta atau menjelaskan, nanti kita bahas bersama. Ada yang bisa bantu? Siapa? Selain daripada Dewa Ayu, ada enggak? Ya, yang lainnya gimana? Ini Sinta ya? Niwayan Sinta, coba Niwayan Sinta. Bisa. Atau ini yang katakan, Anak Agung Ria Chandra Dewi. Selamat pagi, silakan, Pak. Anak Agung Ria Chandra Dewi. Selamat pagi, Pak. Coba lebih keras sedikit. Udah kedengaran, Pak? Ya. Menurut saya, setelah diizinkan oleh tamu untuk membersihkan kamarnya, kita mulai merapikan kamar dari membersihkan linan-linan yang ada di kamar. Kita mengangkat linan kotor dan menggantikannya dengan linan yang baru. Sorry, kurang keras ya, apa enggak dengar? Poinnya apa? Membersihkan tempat tidurnya, Pak. Membersihkan tempat tidur. Iya, mengambil linan kotor. Mengambil linan-linan kotor. Iya. Oke, nah Agung Ria Chandra Dewi 11 ya. Iya, Pak. Okay. Kasih, ada yang Pak. Punya pendapat lain? Oke, okay. Ada. Ya, silakan Dewa Ayu Purnama punya pendapat lain ya. Pak, menurut saya sudah dikasih sama tamu untuk membersihkan kamar pertama kali dilakukan yaitu first check room situation, Pak. First check room situation. Oke. Okay. Ya. Nah ini yang akan kita bahas sekarang. Ya. Jadi ya. Kita ketika diizinkan membersihkan kamar
jangan langsung kalian proses making bed ataupun cleaning bathroom. Ya, silakan lakukan first check dulu. Lakukan pemeriksaan awal dulu. Ya, nah, ini yang kita bahas sekarang. Oh, udah diizinkan ternyata nggak langsung making bed, ini nggak langsung bersih-bersih. Katanya kita harus melakukan first check, pemeriksaan, ya. Oke, kita bahas. First check room situation. Melakukan pemeriksaan awal terhadap situasi di dalam kamar. Keadaan kamar dan lain sebagainya. Poin-poin yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, ya, apa itu pengertian daripada first check, tujuan daripada pelaksanaan first check room situation, dan juga proses pelaksanaan first check-nya gimana. Kita langsung aja. Pengertian daripada first check. Dalam ruang lingkup, ini membersihkan kamar occupied dan juga first check yang dilakukan setelah kita diizinkan untuk membersihkan kamar tamu tersebut. Karena tahapan first check ini banyak. First check sebelum kalian entering ada. First check untuk kamar check out berbeda lagi. Ya. Jadi yang kita bahas pada pertemuan kali ini sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, kita menangani kamar dengan status occupied, ya. Jadi definisi first check room situation tersebut adalah pemeriksaan awal yang dilaksanakan oleh petugas room attendant sebelum proses membersihkan kamar tersebut. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan awal sebelum kita membersihkan. Jadi jangan langsung bersih-bersih. Lakukan first check dulu, periksa dulu keadaan di dalam kamar dan juga perlengkapan yang ada di dalam kamar, baik itu perlengkapan tamu maupun perlengkapan milik hotel itu sendiri. Ya. Oke, ini dari definisi. Kita lanjut. Apa sih tujuannya kok kita harus melakukan first check? Langsung aja bersih-bersih. Kan lebih cepat. Ya. Nah, untuk pelaksanaan first check sesuai dengan standar personal procedure, ya. Jadi untuk hotel yang menerapkan tahapan ini, pertama, untuk mengetahui dan memastikan status kamar tersebut. Kita mengetahui dan memastikan status kamar tersebut melalui proses pelaksanaan first check. Oh, status kamarnya sesuai dengan laporan yang diberikan di form. Ya. Nah, itu yang pertama, kita ketahui status kamar secara real atau nyatanya. Tujuan yang kedua di sini, kita dapat mengetahui keadaan kamar yang akan dibersihkan ataupun kita dapat membayangkan atau memahami keadaan kamar yang akan kita bersihkan. Oh, status kamarnya occupied, dirty. Berarti gimana sih keadaannya? Oh, pasti dalam keadaan kotor. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lakukan pemeriksaan di awal. Oh, seperti ini loh keadaan di kamar ini. Ya. Jadi kenapa kita harus mengetahui keadaan kamar? Ini untuk mempermudah kalian dalam proses pembersihan kamar tersebut, termasuk untuk keamanan dalam proses pembersihan kamar tamu tersebut. Dan juga kita bisa menyiapkan apa yang harus dilakukan dan juga perlengkapan yang akan digunakan. Itu memahami keadaan kamarnya. Selanjutnya, tujuan dari first check itu untuk memeriksa fasilitas-fasilitas yang terdapat di kamar
dalam keadaan lengkap dan baik. Jadi apa fasilitas yang disediakan untuk tamu di dalam kamar, kita periksa juga. Jangan sampai fasilitas disediakan tapi tidak dapat difungsikan. Misalnya salah satunya air conditioner, AC. Kita menyediakan AC, kita periksa. Masih bagus nggak kondisi AC-nya? Mau nggak dingin? Nah, itu harus kita periksa. Termasuk fasilitas lainnya yang disediakan di dalam kamar. Televisi, telepon, ataupun yang ada di bathroom, ada shower, hot and cold water-nya, kita cek semua itu. Ya. Di mana sih keadaannya, berfungsi dengan baik, ada yang rusak, ada yang harus kita perbaiki, ada yang harus dilaporkan. Nah, ini dilakukan dalam tahapan first check. Nah, itu dari tujuannya, selanjutnya. Proses pelaksanaan first check. Ya, jadi Pak Amel beberapa poin di sini. Dan proses ini juga disesuaikan dengan keadaan atau situasi masing-masing kamar. Kalau keadaan atau situasi kamar tersebut berbeda, proses urutannya bisa juga berubah dari proses pemeriksaannya. Tapi ini poinnya kita bahas sekarang. Nah, pertama, ketika kalian sudah diizinkan untuk membersihkan kamar tersebut, jadi kalian memperhatikan keadaan di dalam kamar. Jadi kalian berhenti sejenak sambil memperhatikan, oh, seperti ini keadaan kamarnya. Nah, setelah kalian dapat mengidentifikasi keadaan kamar tersebut, kalian bisa memulai proses first check, pemeriksaan awal keadaan kamar tersebut dengan membuka tirai atau karten, kordennya, dengan tujuan nanti penerangan di dalam kamar bisa menjadi lebih terang. Selanjutnya, bisa kalian ikuti dengan membuka glass windows-nya atau jendelanya. Kalian melakukan ini dengan tujuan supaya ada air ventilation atau istilahnya sirkulasi udara. Ya, ada perputaran udara, biar enggak udara yang di dalam itu saja, karena biasanya kita sediakan air conditioner, ya, AC. Jadi, sekali-sekali dalam proses pembersihan, kita bisa membuka jendela supaya ada sirkulasi atau perputaran udara. Selanjutnya, setelah kalian membuka korden atau juga kalian membuka jendelanya, kalian bisa menyalakan lampu atau memeriksa, mengecek lampu-lampu yang disediakan di kamar. Apakah semua lampu tersebut masih berfungsi dengan baik atau sudah menyala semuanya? Itu kita periksa. Kalian nyalakan lampunya. Ya. Kita periksa, oh, ada yang mati nggak lampunya? Ada yang harus diganti nggak? Kalau ya ceiling lamp agak susah kalian mengganti, itu bisa kita laporkan ke engineering tindak lanjutnya. Nah, ketika keadaan di dalam kamar tersebut masih kurang terang, jadi kalian bisa tetap menyalakan lampu tersebut dalam proses pembersihan kamar. Tetapi jika pencahayaan atau penerangan di dalam kamar sudah sangat terang ketika kalian membuka tirai jendela tersebut, sebaiknya lampu-lampu tersebut kalian turn off atau matikan. Ya, itu yang dilaksanakan.
Selanjutnya, dalam tahapan first check, lakukan proses first check dengan metode clockwise atau unclockwise. Ya, jadi semua fasilitas yang disediakan di dalam kamar supaya kita bisa memeriksa dengan rata atau semuanya kita periksa, silakan kalian bisa clockwise atau kalian mengikuti perputaran arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sehingga merata kita bisa periksa semua fasilitas tersebut. Ya. Misalnya dari yang terdekat dengan lampu atau plug-nya ya. Jadi kalian ikuti sesuai dengan arah jarum jam atau lanjutkan berlawanan arah jarum jam. Misalnya di sebelahnya ada air conditioner, kalian cek langsung AC-nya. Di sebelahnya ada kabinet atau television, kalian cek langsung televisinya. Sudah bagus nggak? Channel-channel yang disediakan, ada gangguan nggak? Kalian periksa langsung, lanjutkan sesuai dengan keadaan di dalam kamar ataupun urutan tempatnya. Makanya ini disesuaikan dengan keadaan kamar hotel masing-masing. Yang penting kalian lakukan supaya semua terperiksa, lakukan dengan metode clockwise atau unclockwise. Ya. Sampai kalau kalian sudah memeriksa keseluruhan, kalian mengumpulkan sampah atau rebisnya, ya, kalian bawa keluar. Jadi kalian bawa yang disediakan misalnya wash basket, tempat keranjang sampah. Nah ini kita bawa keluar untuk dibuang sampah-sampahnya. Nah itu proses pelaksanaan first check. Sebenarnya tahapan first check ini bisa dilakukan bersamaan dengan tahapan mengamankan keadaan di dalam kamar. Baik itu mengamankan daripada fasilitas hotel ataupun barang-barang tamu. Nah, itu yang akan kita bahas setelah first check ini. Dari pembahasan tadi, pelaksanaan first check, baik dari definisi, tujuan, dan juga proses, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Oh, ternyata sebelum making bed, sebelum membersihkan bathroom, saya harus melakukan first check dulu. Ya, jadi kalian nggak boleh ngomong langsung membersihkan kamar. Oke, Dewa Yu Purnama, ada yang ditanyakan? Dewa Yu, silakan. Pak, kan di proses pelaksanaan first check itu ada buka tirai atau curtain dan buka jendela. Berarti waktu buka jendela itu air conditionernya dimatikan atau tetap dihidupkan, Pak? Dan kalau udah selesai misalnya gini, membersihkan kamar, kita kan udah selesai, udah mau keluar dari kamar. Jendelanya itu ditutup lagi dan tirainya ditutup juga lagi atau didiamin tetap dibuka, Pak? Oke, sudah, Dewa Yu? Sudah. Oke, jadi bagus sekali ya. Berarti Dewa Yu sudah membayangkan, sudah bisa mereka, oh seperti ini kejadiannya. Oh, dalam proses misalnya saya seperti ini, gimana? Jadi sudah membayangkan kejadian yang kita bahas sekarang ya, jadi bagus sekali ya. Nah, dalam tahapan first check, seperti yang Pak sampaikan tadi, ya, jadi dalam poin yang pertama, itu bisa kita lakukan untuk membuka curtain atau jendela. Ini kita juga perhatikan dari situasi atau keadaan di dalam kamar hotel tersebut ataupun keadaan hotel tersebut. Ya. Nah, jika keadaannya sangat bagus, cuacanya sangat bagus, ya, jadi alangkah baiknya kita bisa buka tirai, korden, termasuk jendela.
Tetapi jika keadaannya itu tidak bagus, jadi kita bisa melihat misalnya ada hujan keras, ada anginnya keras, ya itu tidak bagus, banyak kotoran, banyak debu yang masuk. Nah itu bisa tidak kita lakukan untuk membuka jendelanya. Itu dia. Kita perhatikan dari situasi atau keadaan juga. Dari awal, nah itu Pak Uda sampaikan, kita melihat daripada kondisi keadaan di hotel tersebut ataupun kamar tersebut. Tetapi jika kita memperhatikan cuaca itu bagus, langkah bagusnya kita untuk melakukan proses secara lengkap. Itu dia. Nah ketika kita sudah membuka tirai atau korden atau membuka jendela, apakah air conditioner ini kita tetap nyalakan atau tidak? Kita tetap melakukan proses first check terhadap air conditioner atau AC-nya. Tetap kita nyalakan dulu sebentar, ya, untuk mengetahui apakah AC yang kita sediakan untuk tamu tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Karena apalagi masalah elektronik itu dalam hitungan menit itu bisa berubah, ada perubahan. Oh sebelumnya pas dia check-in udah bagus AC-nya, kok sekarang tiba-tiba kan mau dingin, bisa aja kejadian seperti itu. Ya. Makanya kita akan selalu periksa fasilitas yang kita sediakan untuk tamu, apalagi dengan standar hotel bintang 5, dia bayarnya sangat mahal untuk pelayanan tersebut. Ya. Nah, sehingga kita bisa memperhatikan keadaan, ketika cuaca bagus, kalian buka jendela, air conditioner sudah kita periksa dalam keadaan bagus, air conditioner bisa kita matikan atau tidak fungsikan. Ya. Jadi, air conditioner bisa dimatikan ketika kalian membuka jendela supaya ada pertukaran udara secara alami. Itu dia. Ya. Udara yang di dalam supaya ada sirkulasinya. Nah, itu. Selanjutnya, ketika selesai, nah ini sebenarnya ada tahapan di akhir, ada final check. Dalam tahapan final check, kita akan mengembalikan keadaan ataupun posisi perlengkapan, terutamanya di sini adalah perlengkapan barang tamu, seperti dalam keadaan semula. Itu dia. Misalnya, tirainya sebelumnya tertutup, kita akan kembalikan sebelum meninggalkan kamar, kita akan tutup kembali. Jendela, apalagi tamunya pergi tur, sudah keluar, ya, lagi jalan-jalan, kita harus tutup kembali untuk keamanan. Ya. Misalnya ada barang tamu, ambil aja contoh sedikit, sebenarnya nanti ini kita bahas dalam final check. Sebelumnya di bed, kita menemukan misalnya shirt, ya, kemeja tamu di atas bed. Nah, setelah selesai kita bersihkan, kita akan tempatkan pada posisi yang sama di tempat tidur tersebut. Tetapi kita bisa rapikan dari kemeja tamu tersebut. Jadi, yang sebelumnya tidak dilipat, kita lipat rapi, kita taruh lagi di tempat semula. Supaya tamunya nggak bingung, dia terkejut. Begitu datang, loh, saya naruh shirt ke meja di atas bed, kok nggak ada ini? Kamarnya nggak bersih. Nanti bingung dia nyari, bisa komplain. Jadi kita akan tempatkan kembali ke posisi semula, cuman kita rapikan kecuali fasilitas hotel misalnya. Ambil aja contoh remote AC-nya. Remote AC-nya sebelumnya ada di atas bed, ya. Ini bisa kita amankan, kita taruh di tempat remote AC. Ya. Remote televisi misalnya, ya kita taruh di tempat remote televisi. Jadi kalau fasilitas hotel, kamu nggak akan terkejut dia. Ya, itu dia. Oke, untuk sementara itu ada lagi? Sudah? Sudah. Nah itu pada pertemuan kali ini, ya karena waktu ya cepat sekali, jadi nggak bisa tahapan setting room. Proses pembelajaran kali ini tentang first check room situation, baik dari definisi, tujuan, dan juga proses pelaksanaannya sudah kita bahas. Ya. Dan juga respon dari kalian bagus sekali. Ya. Kalian perhatikan di sini cepat untuk pemahamannya dan juga sudah bisa membayangkan bagaimana proses yang dilakukan. Ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kamar tamu pada pertemuan berikutnya.
Untuk pertemuan kali ini, Pak tutup dulu dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Untuk materi pelajaran di pertemuan kali ini kita masuk materi bab 32 masih ya. Sanjunikapada Sanjusamadesa. Masih di Kuradeska dan kita masuk ke Rawak Arimasa. Sebelum kita mulai, mari kita haturkan panjenengan umat, Om Swastiastu. Nah, di sini materi yang kita pelajari masih menanyakan harga suatu barang dan memesan makanan di suatu restoran. Nah, di sini kita masuk materi, masih di harga yang minggu lalu. Dan sekarang kita masuk untuk memesan makanan. Kita lihat di Sanjunika Kara Sanjusamadides. Nah, ini suku Daiwa. Minggu lalu ada PR. Ini dilatihkan Renzi Shimasho. Sudah dikerjakan Sri Yuliantisa Dimaska. Bingki deska? Iya, bingki des. Yuliantisa, wah, bingki deska? Iya, bingki des. Ai genki desu. Ai genki ya, kalau ye yang negatif. Sehat kamu, sehat? Sehat, Pak. Sehat ya. Suku Daiwa, sudah dikerjakan PR-nya ini, Pak, sudah latihkan kemarin. Dilatihkannya dengan rumusnya ya. Sudah? Ideska, sudah? Sudah, Pak. Nah, ini PR-nya minggu lalu. Coba sekarang Pak kasih jawabannya biar mempersingkat waktu ya. Nah, perhatikan. Cocokkan dengan punya kalian. Kalau ada yang keliru, boleh katakan. Silakan diperhatikan kalau ada yang kurang, biar mempersingkat waktu ya, enggak jelaskan satu-satu. Nanah ya aku haji juga rupiah des.
Goh yaku goji rupiades, kiu seng nanah yaku rupiades, rupu seng sam yaku rupiades, liman goseng goh yaku rupiades. Dengan 4 digit dari belakang, pakai rumus man. Ichiman liseng nanah yaku rupiades, ju samang goseng rupiades, hachi jumang goseng rupiades, ni yaku nanah jumang goh yaku rupiades, sai dua goh yaku goji rupiades, goseng goh yaku rupiades. 5.565.500 rupiah. Siapa tahu nanti antar tamu belanja ya, aku rewa ikura deska, ditanya sama tamu. Aku rewa, gue yaku, terakhir. Kalau ada yang keliru, silahkan ditanyakan. Rupiah, dolar, doru, yen, eng, ya, mata uang. Cah Yanisa sudah dicocokkan? Cah Yanisa? Iya, Pak. Sudah dicocokkan dengan jawabannya? Sudah. Bisa, kamu bisa. Ya, bisa, Pak. Ya, diperhatikan lagi ya. Silakan yang lain yang sudah mengerjakan latihannya, ya Pak, ini latihan. Silakan diperhatikan. Kalau ada yang keliru, boleh mengerjakan. Pak, ini kok bisa sendiri? Ya kan, satu cuma kemarin kamu karena aku nggak makan, makanya kita kan jadi buka linknya nggak bisa. Nggak bisa, buka linknya bisa. Mau passwordnya kan pakai? Ingin, kan? Ingin coba kayak mana? Oke, ini. Yang kemarin itu kan sudah. Keduanya ingin coba pakai mana? Password sama. Buat di Mas Takal sudah selesai. Baik. Nah, sekarang kita masuk pola yang pertama itu mengenai kata tunjuk benda. Waktu kelas dulu kalian sudah belajar sama senseinya mengenai kono sono ano dan kore sore hari. Itu sudah familiar kalian dengar ya. Untuk menunjukkan benda baik yang dekat dengan pembicara, yang jauh dengan pembicara, sama-sama jauh dari lawan bicara maupun si pembicara. Kono sono ano kore sore are. Menerangkan benda yang ditunjuk. Sebelum lanjut, coba beberapa di sini kata benda yang pernah kamu dengar atau yang kalian ketahui. Contohnya. Coba Dewa Ayu Sitasan. Ayu Sitasan. Jadi Deska. Coba sebutkan kata benda yang kamu ketahui dalam bahasa Jepang. Abang, apa? Ya, abang. 12. Dalam bahasa Jepangnya, dalam bahasa Jepang. Kan banyak abang. Ada tas, kabang, sepatu, kutsu. Banyak ya, kata benda. Kuko, kamus, pisio, dan lain. Ya, kata benda misi. Bahasa Jepangnya misi. Nah, kita masuk sekarang ke kata tunjuk kata benda. Di sana ada kono sono ano ditambah kata benda ditambah wa kata benda harga rupiah des. Artinya yang kalian pelajari tadi mengenai mata uang atau nominal jumlah harga kita masukkan ke kalimat dengan menyebutkan atau menambahkan kata benda. Contoh.
Di sini ada 6 contoh pembacaan. Perhatikan dulu rumusnya ya di atas. Kono, sono, ano. Kono artinya ini sudah sering ya. Sono artinya itu, ano artinya itu jauh atau di sana. Temannya atau sepupunya ada kore, sore, are. Ini ya, sama ya. Untuk menunjukkan kata benda. Tapi yang kita pakai kono, sono, kata benda uang, kata benda harga, rupiah, des. Pak bacakan contohnya, kalian cari artinya seperti biasa ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Contoh. Ano utsu wa dokuman rupiah des. Sono satsu wa ikura deska. Gomang rupiah des. Mohon maaf, rupiah des. Kono kabawa ju gomang rupiah des. Sono utsu wa ni ju hajima rupiah des. Ano enkitsu wa morosas wa aseng uyaku rupiah des. Kono kibori wa ni yaku gojuman rupiah des. Sekarang silakan cari artinya nomor 1. Ano utsu wa dokuman rupiah des. Siapa yang bisa? Ano utsu wa dokuman rupiah des. Hai Cahya Nisa. Yang pertama itu artinya sepatu itu harganya Rp60.000, Pak. Rp60.000. Baca dulu ya, baca Jepangnya. Oh, baca. Ano kutsu wa rokumang rupiah des. Artinya sepatu itu harganya Rp60.000. Ano kutsu wa rokumang rupiah des. Sepatu itu harganya Rp60.000. Rupiah, rokumang wa 60.000. Rokumang, mang itu puluhan, ya. 10.000-an. Ichiman, niman, saman, yongman, goman, rokumang, dan seterusnya. Baik, berikutnya, AB, sono, satsu wa ikura desu ka, gomang rupiah des. Sono, satsu wa ikura desu ka. Satsu itu baju ya, baju t-shirt yang dalam bahasa Inggris. Sono satsu wa ikura desu ka? Baju kaos itu harganya berapa? Gomang rupiah des. Gomang wa ikura desu ka? Gomang wa Nihon, Indonesia go de. Nan desu ka? Berapa? Dalam bahasa Indonesia. 50.000 ya. Hai berikutnya, kono ka bawa ju gomang rupiah des. Hai Dewa Ayu Purnamasan. Ada wa. Iya. Kono kabang wa jugomang rupiah des. Tas ini harganya Rp600.000. Maichi dona yasimas. Kono kabang wa jugomang rupiah des. Kono kabang wa jugomang rupiah des. Jugomang wa ikura desu ka? Jugomang Rp100.000. Jugomang wa go wa ikura desu ka? Go wa nan desu ka? Ichi kono wa jugomang rupiah desu. Artinya tas ini harganya Rp100.000. 150.000 rupiah ya, gomang wa 50.000. Jumang 150.000 rupiah. Rupiah des. Ya. Pakai rumus mang ya, ini melebihi dari 5 digit. 156 digitnya. Ya. Hai berikutnya, sono kutsu wa ni ju haji mang rupiah des. Sepatu itu niju hajima 280.000 rupiah. Niju mang 200 hajima 80.
Ayat suci ini berikutnya. Masih lagi dua, siapa yang bisa? Ano empit suto monosa siwa hasen goya rupiah des. Ano empit suto monosa siwa hasen goya rupiah des. Empit suto monosa si. Empit su itu pensil, monosa si penggaris, ya. Hasen goya hasen wa 8.000, ya. Goya 500. Berarti 8.500. Ano itu jauh ya di sana yang itu. Penggaris dan pensil itu harganya 8.500 rupiah. Aisai gua ono kibori wa nihyaku gojumang rupiah des. Ono kibori wa nihyaku gojumang rupiah des. Kibori wa nan desu ka? Patung ya, patung kayu, kiburi, ki itu pohon. Patung itu harganya nihyaku gojumang rupiah des. Nihyaku mang. Berapa nihyaku mang? 2 juta ya, gojumang. Rp2.500.000 rupiah des. Bukan lagi rumus yang kemarin Pak kasih dari 100 rupiah sampai 9 juta untuk menjelaskan harga barang nanti. Ya, dibuka lagi, dilatihkan ingat 5 digit angka kalian pakai rumus MAN. Di belakang diambil dari belakang 4. Dipotong pakai man, sisanya di jawab yang A dulu, baru di belakangnya B. Begitu pun ditambah, jadi tambahkan man. Kayak kemarin ya. Hai, sampai ini ada yang ditanyakan, semoga nggak ada masker, teori kita sudah selesai. Silakan, yang mau bertanya, katakan. Kalau lagi sekali contohnya ano put suwa rukumang rupiah des solo sat suwa ibra des ka bomang rupiah des solo kapang baju bomang rupiah des sono put suwa ni ju haji mang rupiah des ano empit suto mono sa siwa aseng go ya tu rupiah des kono kibori wa ni ya ku go jumang rupiah des. Sudah? Itu latihkan dan tambahkan dengan kosakata kata benda yang lainnya. Apapun boleh ya. Nah ini maksudnya kalau menggunakan apa ya begini? Ya, kita tahu. Nah setelah kalian belajar kata benda yang tadi dengan menambahkan nominal akarnya. Nah, sekarang kita masuk kata sifat atau ditambah kata benda. Kalau tadi kata benda misi, sekarang kata sifat keyoshi ya. Bahasa Jepangnya keyoshi, nanti kata kerja doshi. Kita belajar kata sifat dulu. Waktu di kelas dulu sama senseinya sudah belajar kata sifat ya? Sudah pernah dibahas sama senseinya? Sudah apa belum? Apa belum ingat? Belum ingat? Belum ya. Nah sekarang kata sifat dalam bahasa Jepang ada dua tipe yaitu ikeyoshi dan nakeyoshi.
kata sifat i ditambah kata benda. Nah, untuk kata sifat nanti WA Pak ya Pak kirimkan jenis-jenis kata sifat tipe i dan tipe na beserta contohnya. Ya, nanti WA Pak per masing-masing dua kelas nanti Pak kirimkan di WA-nya untuk dipelajari. Tipe i seperti ini, tipe na seperti ini. Kata sifat misalnya mahal, murah, enak, wishes, ya. Itu kata sifat. Tetapi tipenya ada dua, yang tipe I dan tipe N. Lama, pintar, kaya, itu jenis kata sifat. Ya. Ada nanti kan emoji, kire, ansamu, oki, besar, cisai, dan lainnya. Itu beberapa jenis kata sifat. Tapi dibagi dua kata sifat. Jadi tolong di WA, Pak, saya mau minta kata sifat. Pak, kirimkan. Ya. Karena ini difolderkan, biar tidak terlalu. Nah, kita masuk ke contoh dulu. Di bukunya sudah disediakan kata sifat. Perhatikan di belakang yang ada warna. Kebetulan di sana kata sifatnya warna. Hero, yes. Warna itu hero. Warna bisa dibanya hero. Kalau beraneka ragam atau berwarna-warni, hero, hero. Nah. Sudah perhatikan pojok atas. Ini deskah, ini maskah. Bisa lihat? Sudah lihat. Ya. Di sana ada jenis kata sifat. Coba Dewa Yusa, ini coba dibaca jenis warna yang kamu lihat di bukunya. Ya. Akai artinya merah, siroi artinya putih, kuroi artinya hitam, kiroi artinya kuning, aoi artinya biru, pinku artinya pink, mindori artinya hijau, urasaki artinya ungu, chairo artinya coklat. Hey, bagus sekali ya. Nah, itu beberapa jenis warna, nanti Pak kirimkan jadi satu folder ya untuk di kata sifat ya, termasuk ke kata sifat tipe I. Nah, di sini kita langsung masuk contoh, Pak bacakan contohnya, tinggal digabung yang tadi dengan yang kata benda dan kata sifat. Sono siroi satsuwa sama rupiah des. Sono siroi satsuwa ikura desu. Dongman rupiah des. Sono kuroi kaba wa jugoman rupiah des. Sono oishimatsu suwa nisen en des. Don ano siroi zubon wa jugo dori des. Sono aoi kutsu wa sanju hachiman rupiah des. Sudah Pak pelankan. Seperti biasa, tinggal digabung saja. Sekarang kita artikan. Kalau dia mau menerapkan kebang, seharusnya dari yang baru. Kau fokuskan kalian ya, biar kami. Tadi dan minggu lalu kalian belajar nominal angka. Uang. Sudah, setelah kalian bisa mata uang, kalimat benda di bawahnya, sekarang digabung dengan kata tunjuk benda plus bendanya. Isi kono, sono, ano, kata bendanya, misalnya kutsu, kabang, munoshashi, jisho, dan lainnya, banyak bendanya. Terus materi berikutnya, kalian digabungkan ke semua itu ditambah kata sifat, keyoshi dan ikeyoshi to, na keyoshi des. Ditambah dengan kata sifat i dan kata sifat tipe na. Kebetulan kelas 11, mungkin waktu kelas 10 kalian masih mengingat, sudah dikasih tahu sama sensei-nya, kata sifat, tapi sekarang masih mengingat, nanti Pak kirimkan jenis kata sifat beserta contohnya, ya biar kamu nggak bingung, oh ini kata apa, ini termasuk ke kelompok apa, ya nanti Pak kirimkan di WA, silakan. Sekarang kita masuk ke kalimat dengan menambahkan kata tujuh puluhan, yaitu kono, sono, ano, ditambah jumlah nominal angka, ditambah kata benda, dan ditambah kata sifat, berarti empat poinnya. Pak, contohkan nomor satu.
Kono siroi satsua samang rupiah des. Siroi satsua. Satsu itu apa tadi? Kaos ya, baju kaos bagus sekali. Ides. Satsu siroi kono. Kono siroi satsua samang rupiah des. Baju putih ini, siroi wa putih ya. Harganya sama wae kurang des kan. Cuma minimal ya 30.000 rupiah des. Baju putih ini harganya 30.000 rupiah. Hai, berikutnya siapa yang bisa? Ini mas saya, soalnya si Raisan semua ikut ada sekarang jombang rupiah des. Parakan yang lain ya, yang lain kemana ini? Oka ini. Hai Dewa Yusa, Jaya ini Dewa Yuda Jaya. Sono siroi satsua ikura deska. Berapa berapa baju putih itu harganya berapa? Benang rupiah des 40.000 rupiah. Sono siroi satsua ikura deska yomang rupiah des. Sono siroi satsua ikura deska yomang rupiah des. Berapakah harga baju putih itu? 40.000 rupiah. Ayat segini berikutnya. Kono kuroi kabang waju umang rupiah des. Sono oishi sushi wa niseng eng des. Ano shiroi zubong waju godoru des. Kono awi kutsu wa sanju hachimang rupiah des. Masih ada 4 soal. Kono uroi kabang wa jigomang rupiah des. Tas hitam kabang wa tas. Tas ya, kabang wa uroi hitam. Tas hitam ini harganya jigomang 150.000 rupiah. Berikutnya sono oishi sushi wa niseng eng desu. Sono oishi sushi wa niseng eng desu. Karena ini baru tadi di riset sebelumnya dari si seorang kolektor. Mau bisa aja. Ya, bayar dulu tahap duanya. Silakan. Dia mau menanya. Sesuai dengan pesan dek itu kan. Oi siwa, enak ya. Sushi enak ini harganya niseng eng des. Niseng eng berapa? 2.000 ya, 2.000 yen ya, kalau dirupiahkan sekitar 260.000 ya. Berikutnya ano siroi jubong wa jugo doru des. Jubong celana panjang ya, celana panjang putih itu siroi jubong celana panjang jugo doru des. 15 dolar ya, jugo itu 10, go itu 15 dolar. Kono awi kutsuwa sanju hajiman rupiah des. Sepatu biru ini harganya 380.000 rupiah. Sanjuman 300.000. Hachiman 80 digabung Sanju Hachiman pakai rumus ini. Jadi 380.000
rupiah. Nah, perhatikan di bukunya sudah ada di atas. Di belakangnya. Nah, ini tugas untuk minggu depan kita latihkan lagi. Silakan cari artinya seperti biasa. Kalau bacanya sudah ada, tinggal dicari artinya saja. Sumimasen, sono akai ka bawa ibura deska. Jumang rupiah des. Ya, sore o kudasai. So deska, sumimasen, otakimasu. Nah, itu silakan cari untuk tugas minggu depan. Kita bahas minggu depan. Hai, sampai pertemuan ini ada yang ditanyakan untuk mata uang dulu? Tidak. Kalau tidak, ini tugas minggu depan, silahkan dikerjakan, dilatihkannya. Mungkin yang sudah isi, diperhatikan letak partikelnya dan penggunaan partikel dalam kalimat tersebut seperti apa. Ya, di sana di kalimatnya banyak ada partikel. Ada yang ditanyakan? Si semua nggak ada masalah. Nah, kalau tidak ada, kalian berlatih mengenai mata uang, ditambah kata tujuh benda, terakhir tadi ditambah kata sifat, tipe I, dan tipe N. Silahkan diperhatikan lagi, dilatihkan di rumah, dan dipakirkan kata sifat, tipe I, dan tipe N. Keosimea. Ya, untuk hari ini, karena tidak ada yang ditanyakan, ya. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, Pak Hiri, Sayurara Mata Raisu, Cukare Sama Desta, Pak Tutup dengan Pak Ramo Santi. Om Santi, 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 Om. Hai, Sayurara. Dia nomor
ada perubahan format kan? Cuma langsung save sampai ini. Itu kan perlu dengan Responnya sesuai dengan di bukan tadi kan persentase yang cuma ini jadi soal semua. Oh iya. Pertama dicari jawaban yang karena bahasa apa sih ada jawaban itu. Bisa ada cari kalau di kabupaten yang ada di tengah Pulau Bali misalnya. Oh, iya. Kabupaten Bali, NTT Pulau Bali, pernah ada jawaban kabupaten Bali, pernah ini di masa depan sih ada. Ya coba kan baca. Ya sama Pak. Terima kasih. Ya ada dengan api masih sam dia turah orang ini dan si. Iya sama. Sama. Ya, semoga ini tadi.
Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan lagi materi di pertemuan tadi, ya. Kenapa ini hiding semuanya, nggak ada nomor, ada yang kelihatan wajah-wajahnya, bisa di show up. Ya, sudah mulai. Ya, halo semuanya. Yang lainnya, thank you. Oke. Ini yang join sedikit sekali ya, cuma beberapa orang saja, tapi nanti tolong sharing sama teman-temannya nanti tentang materinya ya. Oke, jadi kita akan melanjutkan tentang wine. Sepertinya kita sudah bahas beberapa hal tentang wine, tapi saya mau review kembali apa yang kalian pelajari minggu lalu. Bisa kalian review apa saja yang sudah kita pelajarin di pertemuan yang sebelumnya? Ada yang mau? Dewayu Purnama. Dewayu Purnama. Selamat siang, Ibu. Ya, silakan. Pada pertemuan sebelumnya membahas tentang liker. Liker adalah minuman campuran antara spirit dengan satu atau beberapa aroma atau perasa atau zat-zat pemanis. Setelah itu adalah alcoholic beverage yang dibuat dengan bahan dasar spirit yang ditambah spirit, flavoring agents, sweetening agent seperti sugar, honey, sirup, coloring agent. Pada mulanya, para birawan dari Prancis dan Italia abad pertengahan membuat suatu minuman untuk tujuan pengobatan dan mencampur spirit dengan herb. Selanjutnya, bahan-bahan dasar liker ada spirit, ada rum, whiskey, key brandy, ada flavoring agent yaitu fruit, herb atau rempah-rempah, plants atau tumbuh-tumbuhan. Ada sweetening agent yaitu sugar, honey, dan sirup. Selanjutnya ada coloring agent yaitu fruit, herb atau rempah-rempah, dan plant atau tumbuh-tumbuhan. Proses pembuatan liquors yaitu melalui proses destilasi atau penyulingan, proses perkulasi, dan proses influensan atau penyerapan. Selanjutnya, jenis-jenis liker ada counteroux, yaitu liker dengan aroma jeruk dan memiliki rasa pahit, manis, dibuat di Angers atau Prince. Selanjutnya, jenis-jenis liker ada pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu liquor under property brand dan liquor generic brand. Selanjutnya, jenis-jenis liquor ada banyak. Yang pertama ada Contrus, selanjutnya ada Benedictine, Tia Maria, setelah itu Tia Maria. Ya Maria, setelah itu ada Galliano, ada B&B, B&B, ada Bali Moon. Bali Moon ini berasal dari Bali. Setelah itu nanti dulu, Bu. Udah itu aja, Bu. Udah itu aja ya. Berarti kemarin itu sampai di liker ya? Apa-apa sampai wine ya? Oke, gak apa-apa. Kita bahas tentang wine ya. Nah, kayaknya Dewayu Purnama di pertemuan sebelumnya sudah menjawab kalau wine itu adalah fermentasi buah anggur ya. Minuman fermentasi buah anggur. Kalau kita membicarakan jenis-jenis wine, itu ada yang masih ingat jenis-jenis wine ada apa aja? Ada yang masih ingat
jenis-jenis wine, ada wine ini, wine ini, wine itu. Yang lainnya? Oke, silakan. Ini siapa? Kadek Cahyani, silakan. Baik, Bu. Jenis wine yang pertama yaitu natural still wine, yang kedua sparkling wine, yang ketiga fortified wine, dan yang keempat aromatic wine. Ya, udah itu aja. Ya. Oke, good. Ya. Jadi wine, jenis-jenis wine itu, jadi ada natural still wine, ada sparkling wine, ada fortified wine, dan juga ada aromatic wine. Ya. Terus untuk fortified wine, still wine, itu sudah saya bahas minggu lalu. Ada red wine, ada white wine, ada rosé. Ya, kalau red wine itu sistemnya pembuatannya itu dari buah anggur, hanya kulitnya saja yang digunakan, jadi bisa berwarna merah. Kalau white wine itu tanpa kulit, jadi isinya. Kalau rosé itu campuran antara kulit sama isinya. Ya, jadi seperti itu. Kalau kadar alkohol daripada wine itu sendiri adalah 14% kurang lebih. Ya. Kemudian kalau penyimpanan wine sendiri juga sudah saya bahas kemarin. Jadi kalau white wine sama rosé itu disimpan di suhu kurang lebih 10 derajat Celcius, jadi harus dingin sekali. Kalau red wine disimpan di suhu 18 derajat Celcius, jadi ya agak hangat dikit ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau wine itu juga posisinya harus horizontal, supaya corks-nya itu basah. Ya, jadi karena itu juga bisa mempengaruhi aroma daripada wine itu sendiri. Kemudian kalau penyajian wine juga sudah saya jelaskan minggu lalu, pertemuan sebelumnya. Jadi kalau red wine itu disajikan tanpa wine basket. Artinya gini, dengan decanter. Jadi dimasukkan ke dalam decanter baru disajikan. Jadi ditunggu dulu sampai kurang lebih ya beberapa menit agar tanin atau tanahnya itu turun, setelah itu baru dituangkan. Kalau white wine sama rosé itu disajikan dingin, serve chill ya. Jadi kadang ada tamu dengan disajikan ice cube atau ice bucket. Jadi di ice bucket itu dikasih ice cube full, kemudian botol wine-nya itu dimasukkan ke ice bucket. Sama juga kalau rosé wine juga seperti itu. Ya, sudah saya bahas juga sebelumnya. Nah, sekarang kita ke sparkling wine. Sparkling juga sepertinya juga saya sudah bahas ya. Jadi kadar alkohol daripada sparkling itu adalah 14% kurang lebih ya. Kemudian corknya itu ada kawat besi. Jadi kalau mau buka sparkling itu ada tekniknya. Jadi harus ditekan dulu kork daripada sparkling wine-nya, baru dibuka kawatnya. Setelah itu baru dibuka corksnya pelan-pelan. Ya, jadi kalau seandainya kita tidak tahu teknik daripada pembukaan sparkling, itu bisa meledak nanti ke atas. Ya, karena ada tekanan dari CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya, metode pembuatannya, pembuatan daripada sparkling, itu ada impregnation dan juga sempenoise. Jadi ada penyuntikan dan juga ada penambahan gula dan ragi ke dalam wine. Ya, jadi oleh sebab itu kenapa dia ada bubble kayak mendung gitu. Oke, ini hanya sekedar memahami dulu ya metodenya. Jadi ada dua ya. Lanjut. Nanti kalian bisa screenshot atau di foto ya nanti materinya. Karena ini ada beberapa teman kalian yang minta ke saya PowerPoint-nya. Ini besar sekali, jadi saya mau ngirim ke email temannya, itu nggak bisa karena terlalu besar. Kecuali mau dari Google Drive, kemudian di-download dari sana baru bisa. Ya. Oke, next selanjutnya.
jenis-jenis sparkling wine. Oops. Itu ada champagne, kemudian ada sparkling. Kalau champagne, nah wine ini hanya dibuat di daerah champagne. Nah, ini juga sudah saya bahas sebelumnya. Jadi kalau champagne itu nama daerah champagne, ya. Jadi sparkling wine itu dibuat di daerah yang namanya champagne. Nah, namanya jadi lebih terkenal ini champagne paling mahal, the king of the wines, the kings of wines, champagne-nya, ya. Kemudian other sparkling, jadi wine ini bisa dibuat dengan metode saponoise atau impregnation, khususnya diproduksi di Prancis, Jerman, Italia, dan Australia. Jadi sparkling wine bisa ditemukan di mana-mana. Kalau champagne ya hanya diproses di daerah champagne itu. Jadi bisa dipahami ya maksudnya ya. Kalau champagne hanya dibuat di champagne, tapi dia disebut dengan sparkling. Sedangkan kalau sparkling wine, kita bisa temukan di mana-mana. Jadi sparkling wine itu adalah champagne, tapi tidak semua champagne adalah sparkling wine. Seperti itu karena daerahnya. Nah, lanjut. Nah, kode dari rasa sparkling wine ini ada namanya... Ada namanya brut dan nature. Jadi rasanya itu hambar. Kalau istilahnya very dry, jadi kering ya. Jadi baru minum di tenggorokan itu udah kayak kering langsung. Itu brut. Kemudian kalau extra dry, sedikit hambar juga, tapi tidak begitu kering. Jadi kalau minum masih agak basah sedikit, tidak begitu dry. Dry itu kering ya. Kalau sec, manis. Sweet, agak manis. Kalau demi sec, manis ya. Ada demi do, itu sangat manis. Kalau do, itu sangat-sangat manis sekali. Jadi ada bedanya. Bagaimana kita tahu, itu ada di botol wine, sparkling itu ada sudah ada misalnya demi sec, apa judulnya. Kalau wine, misalkan Hatton. Hatton wines itu di merahnya ya. Jadi di botol itu sudah isi jenis-jenis daripada sparkling wine. Entah dia brut, entah dia extra dry, rasanya atau demi sec atau dou, gitu ya. Oke, selanjutnya penyimpanan dan penyajian sparkling wine. Nah, jadi penyimpanannya itu sama seperti penyajian white wine. Jadi dingin ya. Penyimpanannya harus 10 derajat Celcius. Kemudian letakkan wine dengan posisi horizontal. Kemudian penyajiannya juga suhunya 7-10 derajat Celcius. Jangan dikocok. Kalau dikocok nanti langsung meledak. Pum, gitu ya. Mungkin sudah pernah melihat champagne sebelumnya. Kemudian disajikan dengan menggunakan wine cooler atau pendingin atau chiller ya. Jadi sama kayak yang saya bilang tadi, ada basket kayak basket kecil, kemudian dimasukkan ice cube-nya, kemudian botolnya dimasukkan ke dalam es itu. Karena penyajiannya harus dingin. Nah, ini juga tidak menggunakan wine opener karena sudah ada kawat di botol itu. Jadi kalian tinggal menekan daripada corks-nya itu ditekan, kemudian buka kawatnya. Setelah dibuka kawatnya, kemudian kalian tinggal buka-buka sedikit baru dicabut. Nah, seperti itu. Kalau tidak bisa buka, tahu tendinya bisa meledak ke atas ya. Oke, selanjutnya fortified wine. Nah, wine yang diperkuat dengan cara penambahan brandy atau spirit buah anggur yang dapat menghentikan proses fermentasi alami dan juga dapat meningkatkan kadar alkohol awalnya 14% atau 10%,
yang meningkat menjadi 16-20% karena ada penambahan spirit atau brandy di sana. Seperti itu ya, itu fortified wine. Jadi ada dua jenis fortified. Yang pertama ada seri dari Spanyol, kemudian ada port, ada dari Portugal, ada Madeira dari Portugal juga, ada Malaga dari Spanyol, kemudian Marsala dari Italia. Ya, nanti kalau seandainya kalian bekerja di bidang bar, akan lebih sering ketemu dengan hal-hal yang seperti ini. Dan untuk rasa itu ada yang manis, ada yang ada yang dry juga. Jadi ada yang dipakai aperitif, ya aperitif. Ada juga yang pakai dessert wine. Aperitif itu minuman yang sebagai perangsang nafsu makan. Jadi biasanya kalau aperitif itu digunakan dikonsumsi di awal makan. Jadi sebelum appetizer datang. Sedangkan kalau sweet wine biasanya digunakan disajikan di setelah kita makan dessert. Biasanya disajikan dengan dessert juga. Itu ya. Next, selanjutnya cara penyimpanan daripada fortified. Jadi simpan dalam posisi vertikal. Kemudian suhu penyimpanannya adalah 18 derajat Celsius, sama kayak red wine ya. Hindari dari bau-bau yang menyengat. Kemudian penyajiannya kalau dry diminum langsung sebagai aperitif drink. Nah, sudah saya jelaskan tadi sebagai perangsang nafsu makan. Jadi di awal atau sebelum daripada appetizer-nya aus. Sedangkan kalau sweet itu dihidangkan setelah atau sedang makan. Jadi kalau sweet wine itu dihidangkan setelah main course biasanya. Ya. Kalau fortified wines ini juga bisa dicampur dengan masakan yang ada di dapur, di kitchen, kayak buat saus, buat soup, buat dessert, nah itu juga bisa dimix. Next, aromatis wine. Ini materi terakhir ya. Aromatis wine. Oke, aromatis wine adalah anggur yang diperkuat dengan spirit buah anggur dan diberi aroma rempah-rempah atau bumbu-bumbuan yang mengandung 15-20% kadar alkoholnya. Wine ini dapat diminum langsung sebagai aperitif atau juga dapat digunakan sebagai campuran dalam pembuatan minuman kopi. Sama juga kayak tadi ya. Oke, next. Nah, jadi ada dua jenis aromatis wine. Ada namanya kalau tiga ya, ada namanya vermouth, ada bitter, ada anisate. Oke, vermouth itu dari Prancis, kemudian bitter, kemudian ada anisate, pahit ya misalnya. Selanjutnya, kembali lagi. Oke, penyajian wine. Kalau dry vermouth dapat disajikan dengan atau tanpa air dingin dengan garnish lemon slice, olive, dan juga lime ring. Kita sudah sempat praktek. Kemudian ada sweet vermouth, biasanya disajikan dengan cherry. Kemudian kalau bitter, disajikan dingin, biasanya dengan air mineral. Kemudian di bawahnya disajikan dengan air dingin dalam gelas terpisah dan dengan potongan gula. Seperti itu. Ya. Oh ya, masih lagi satu yaitu bir ya. Bir. Nah, ini adalah kadar alkohol daripada bir. Banyak yang nanya, bir kadar alkoholnya berapa? Itu adalah kurang lebih 4% sampai 9%. Ya. Oke. Okay. Ini
Jadi minuman bir itu kadar alkoholnya sedikit ya, 4% paling kecil, 9% paling ya kurang lebih lah, 4-9%. Nah, kemudian yang berisi karbon dioksida dan dibuat dari barley, hops, sugar, water, yeast, dan vinegar. Jadi artinya nanti sama siapa. Lanjut. Proses pembuatan, proses brewing. Proses brewing, nah ini dia. Ada malting barley, ada mashing malt, kemudian ada mash jadi wort, kemudian ada peragian atau fermentasi, kemudian ada filtering beer. Nah, untuk materi beer ini akan dibahas lebih banyak oleh Pak Lumayun nanti. Jadi di pertemuan berikutnya bapaknya yang akan menjadikan materinya ya. Jadi materi ini saya cukupkan sampai di sini. Jika kalian ada pertanyaan, silakan kumpulkan pertanyaannya, bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Materi beer ini adalah materi terakhir, kemudian kita akan masuk ke materi praktek minuman yang akan kita buat, ya. Jadi minuman yang akan kita buat ini prakteknya, tapi bukan ini. Nah, kita akan buat mojito dengan metode stirring dan juga muddling dengan ingredient Bacardi sebagai rum, sebagai spiritnya, itu rum ya. Kemudian garnishnya kita pakai lime sama mint, gelasnya kita pakai highball glass, kemudian pakai straw untuk surprise-nya. Jadi nanti kalian akan membuat di rumah ingredientnya seperti ini, ketika kita praktek kalian sudah punya catatan. Prakteknya semoga cepatnya. Saya tidak berani memastikan kapan, tetapi mungkin akan cepat akan praktek. Kita akan mempraktek 6 jenis minuman. Videonya sudah kami buat, jadi semoga proyek ini cepat selesai. Di sana sudah ada 6 jenis minuman. Yang pertama adalah coffee. Kalian akan membuat hot cappuccino dan juga iced coffee dengan ingredient yang sudah dicantumkan di video itu. Kemudian yang kedua, kalian akan membuat non-alcoholic beverage. Non-alcoholicnya, kalian akan membuat orange squash dan juga watermelon smoothie. Bisa kalian cari-cari juga di rumah ingredientnya, tapi intinya kita punya SOP juga ya. Ya, bisa kalian cari nanti sumber tambahannya. Kemudian untuk yang alcoholic beverage-nya, kalian akan membuat mojito, classic mojito, dan juga angel tip. Kalau angel tip itu metodenya adalah floating, jadi ngambang. Ada warna hitamnya di bawahnya, warna putih di atasnya dengan teknik yang akan diberikan di video itu juga. Baik, jadi itu materi kita hari ini. Selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang bir yang akan dilanjutkan oleh Pak Agung. Thank you for today. We will see you next meeting. Om Santi, Santi, Santi.